Hai guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Ballon d'Or adalah penghargaan individual paling bergensi di dunia sepak bola. Makanya, memenangkannya adalah pencapaian yang sangat membanggakan. Bahkan, sekedar masuk nominasi aja udah merupakan prestasi hebat yang gak bisa diraih sembarang pemain. Nah, belum lama ini guys, majalah France Football selaku penyelenggara Ballon d'Or sudah mengumumkan 30 nama pemain yang jadi nominasi peraih Ballon d'Or 2021. Ternyata 5 diantaranya nih merupakan pemain asal Italia. Wah, siapa aja sih? Sebelum kita mulai di daftar pertama, jangan lupa untuk berikan support kamu pada channel ini dengan subscribe, berikan like jika suka, dan nyalakan juga tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, Gianluigi Donnarumma. Mulai dari posisi penjaga gawang, ada Gianluigi Donnarumma, kiper yang dinobatkan jadi pemain terbaik Piala Eropa 2020 nih guys. Donnarumma memang tampil hebat di turnamen tersebut, termasuk pada babak adu penalti di final melawan Inggris. Gak heran ya kalau Donnarumma dianggap salah satu kunci keberhasilan Italia jadi jawara. Nah, Donnarumma sendiri jadi satu-satunya kiper yang masuk nominasi Ballon d'Or 2021 nih guys. Meskipun banyak penjaga gawang lain yang tampil hebat tahun ini, mereka dianggap belum cukup pantas jadi nominasi. Jika bisa jadi pemenang, Donnarumma bakal jadi kiper kedua yang berhasil mendapatkan Ballon d'Or setelah Lev Yashin pada tahun 1963. Dua, Giorgio Chiellini. Berikutnya nih, Giorgio Chiellini, bek yang jadi andalan timnas Italia di Piala Eropa 2020. Chiellini tampil solid di sepanjang turnamen tersebut, sehingga Gli Azzurri minim kebobolan meskipun tidak bermain bertahan. Sebagai kapten, kesuksesan Italia jadi juara tentu juga nggak lepas dari andil besarnya dong. Sementara itu di level klub, Chiellini sebenarnya tampil tidak begitu istimewa. Sebagai kapten, ia gagal membawa Juventus mempertahankan Scudetto. Bahkan harus finish di posisi keempat. Tapi kesuksesannya bersama timnas membuatnya tetap pantas jadi salah satu calon peraih Ballon d'Or tahun ini. 3. Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci yang jadi duet Chiellini di timnas Italia pada Piala Eropa 2020 pun masuk nominasi nih. Keduanya memang membentuk kerjasama yang tangguh di lini belakang hingga berujung pada gelar juara. Bonucci bahkan jadi pemain terbaik di partai final melawan Inggris guys. Salah satunya berkat gol penyama kedudukan yang dia cetak. Jadi nggak heran ya kalau Bonucci dan Chiellini bisa jadi duet yang kompak karena mereka berdua ini juga main bareng di Juventus. Jika salah satu dari Chiellini atau Bonucci bisa memenangkan Ballon d'Or, maka ia akan menyusul jejak Fabio Cannavaro sebagai bek terakhir yang berhasil meraih penghargaan tersebut. 4. Nicolò Barella. Nicolò Barella adalah salah satu gelandang yang juga punya jasa besar dalam kesuksesan Italia menjuarai Piala Eropa 2020 guys. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 6 kali di sepanjang turnamen dan membuat 1 gol serta 2 assist. Selain itu Barella juga sukses tampil impresif di level klub bersama dengan Inter Milan. Nah, sepanjang musim lalu, Barella sempat tampil 46 kali bersama Inter di semua ajang dan mencetak 3 gol serta 13 assist. Di awal musim ini pun, dia masih jadi andalan di lini tengah Nerazzurri. Gak heran ya kalau Barella ini dinilai layak untuk menjadi salah satu nominasi Ballon d'Or 2021. 5. Jorginho. Inilah pemain yang disebut-sebut punya peluang besar untuk meraih Ballon d'Or tahun ini. Jorginho,
memang sedang menikmati tahun yang luar biasa dalam karirnya nih. Dia nggak cuma sukses mengantarkan Italia jadi juara Piala Eropa 2020 guys, tapi juga berhasil meraih Liga Champions dan Piala Super UEFA bersama dengan Chelsea. Kontribusi vital Georgino dalam kesuksesan Chelsea dan timnas Italia membuatnya diganjar penghargaan pemain terbaik UEFA 2020-2021. Bisa jadi sih, itu adalah salah satu pertanda ya, bahwa trofi Ballon d'Or pun akan menyusul seperti yang pernah dialami beberapa pemain sebelumnya. Akankah itu terwujud? Nah itu dia guys, 5 pemain Italia yang masuk nominasi Ballon d'Or 2021. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya.